Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, si teknisi gentayangan. Nah, di hadapan kita sudah ada satu buah Xiaomi Olipwood ya. Kasus terkunci akun WeCloud. Nah, di sini metode pengerjaannya dia metode klik ya. Karena dia memang made by Indo dan garansi tam ya, jadi tidak lost mode. Di sini kita ngerjakannya clean mode. Arti dari clean mode adalah kita bisa login WeCloud baru lagi dan bebas update dan reset. Nah, di sini kita mengerjakannya lewat MRT dongle. Kita akan menghapus WeCloud ini lewat MRT dongle ya. Bisa juga dengan tool gratisan. Bisa juga dengan tool donggelan. Nah, sesudah kita buka, di situ ada titik test point, kita shortkan dengan pinset, kemudian kita colok USB-nya. Terlebih dahulu kita buka backdoor-nya, titik test point kedua tadi yang sudah di videokan kita shortkan dengan pinset, kemudian kita colok USB. Sampai nanti di port device-nya terkoneksi 9008. Oke, langsung saja kita cek device manager kita apakah port 9008 sudah terhubung dengan baik. Kita cek my computer device manager port.com. Nah, di situ sudah ada ya Qualcomm HSUSB Kiddy Loader 9008 COM14 atau COM14. Langsung saja sesudah terkoneksi kita buka MRT-nya, kita masuk ke brand Xiaomi dan kita pilih model Redmi 8A. Nah, di sini jadi sama aja ya, Redmi 8A, Redmi 8 Pro, dia sama saja. Yang pasti kode produknya adalah Olipwood. Setelah itu kita centang iris akun dan kita klik start. Nah, di sini sedang pemrosesan penghapusan Mi akun atau Mi Cloud yang ada di dalam handphone ini. Nah, jadi handphone ini bisa kita buat clean karena memang dia garansi TAM ya, atau Made by Indonesia. Jika garansi distributor, kita hanya bisa metode bypass atau disable. Nah, di situ untuk proses penghapusan WeCloud sudah selesai ya. Kita ulangi caranya, stepnya seperti yang pertama tadi. Hanya saja di sini kita untuk menghapus EPRP agar pekerjaan kita tidak dua kali ya. Kita test point lagi, kita cabut baterai, kita shortkan kedua titik test point dengan pinset dan kita masukkan USB sampai port 9008 sudah terhubung. Nah, pada optionnya kita pilih menjadi iris EPRP dan kita klik start kembali. Jadi di sini proses penghapusannya tidak bisa sekaligus ya. Pertama kita harus menghapus WeCloud dan kedua kita menghapus EPRP atau Google proteksi. Nah, WeCloud dan EPRP sudah selesai. Coba kita nyalakan si ponsel ini. Kita pasang soket baterainya, kemudian coba kita nyalakan. Apakah di sini bisa metode clean ya? Untuk memastikannya, coba kita pastikan lagi apakah handphone ini Redmi 8A Pro, kode produknya Olipwood. Nah, dalam keadaan passboot, kita klik passboot, get para produk, dan kemudian kita tekan enter. Nah, di situ jelas ada tulisannya produknya Olipwood ya, atau Redmi 8A Pro. Jadi kita eksekusinya lewat MRT adalah Redmi 8A. Oke, kita restart saja, kita ketik passboot reboot kemudian enter. Nah, jadi untuk Redmi 8A Pro dalam MRT-nya tidak ada ya. Jadi kita gunakan pakai Redmi 8A karena Firehose-nya juga sama ya. Jadi Redmi 8A dan Redmi 8 Pro itu firehose-nya sama, jadi bisa dieksekusi dengan file yang sama. Kita tunggu
loading screen-nya. Nah, di sini tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Posisi MIUI 11. Jadi MIUI 11 ini biasanya Android-nya Android 9 ya, 9 atau 10. Kita tunggu saja sampai dia nampil ke menu. Nah, untuk pengerjaan ini yang seperti ini berlaku untuk garansi resmi ya, Made by Indonesia. Untuk garansi distributor kemungkinan besar tidak bisa dikerjakan dengan metode seperti ini. Jadi ini memang hanya untuk yang Made by Indonesia atau garansi TAM. Oke, kita next terus. Kita skip hubungkan jaringan. Sampai si HP ini kita lihat menjadi tampilan normal ya. Jadi setupnya kita bypass saja, kita lewati dan skip, kita lewati dan skip. Jadi untuk proses pengerjaan Redmi 8A dan Redmi 8A Pro itu perlu ditugaskan sama ya, karena juga filenya sama. Dan untuk pengerjaan lewat MMRT dongle kita menggunakan Redmi 8A, walaupun ini Redmi 8A Pro. Jadi itu perlu diingat, pengerjaannya tidak ada yang berbeda, pengerjaannya semuanya sama, asalkan garansinya garansi TAM. Oke, kita skip next saja, kita tunggu sampai ke menu. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua tetap semangat dalam bekerja dan jangan lupa ngopi. Kita cek sekali lagi ya. Nah, di situ jelas tulisannya Made in Indonesia. Jadi selagi dia Made in Indonesia dan tidak lost mode, dia pasti bisa metode clean. Nah, sepertinya sudah selesai ya. Sudah sampai ke tampilan menu. Kita coba cek semua apakah IMEI dan semua pengaturan baseband aman jaya agar nah semua aman jaya ya, bisa kita lihat semua aman jaya. Jadi nggak usah kita repot-repot lagi untuk mengetes apakah ini lock lagi atau ini lagi atau kembali terkunci lagi. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu.